Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi coy di game Wild Rift yang enggak iyalah. Hai. Aduh, basen. Aduh. Kela ini penentuan guys, gua naik ke plat apa enggak ya guys, apa gagal lagi gitu loh promosi. Seperti jas ini main solo guys, biar seru aja gitu loh. Ya jadi gua sekarang pakai si Vayne ya, karena ini gua suka banget sama ini nih. Sakit banget coy, bener kan? Oke lah. Tanpa basa-basi langsung aja guys, oke. Uhuy. Assalamualaikum. Oke guys, sudah masuk di dalam gamenya Mamang when Wild Rift, Wild Rift dulu coy. Santuy aja guys ya. Eh buset, santai bun. Gile. Udah main lempar-lempar aja lu. Ini udah ketemunya si Fabus lagi lo. Kenapa sih? Heran deh gue dah. Santuy, santuy aja guys. Awas, aduh jangan dilasit dong. Buat gua gitu loh. Kalau dapat tuh juga. Kalau enggak ya ya udah. Aduh. Ayo, ayo tuh. Itunya datang. Nah, mampus lo ada si Grabs lo. Udah balik aja dah gua mah dah. Balik aja guys. Mati semua itu udah. Kan? Mampus lo. Nih Mamang lagi senang-senangnya sama si ini loh, si Vayne guys. Sakit banget gila. Selain si Fortune sih tentunya guys ya. Kalau si Fortune mah udah jangan ditanya guys. Basic, wis nice banget. Mau ngapain? Kalau si Fortune udah jangan ditanya basic damage-nya guys. Sakit coy. Ini juga sakit nih. Gila. Dadah, ambil item dulu guys. Item lebih penting coy. Serapin ngapain sih? Ambil item dulu padahal mah. Sang Ward, kita ambil mata guys. Nih monster ini buat mata nih lumayan guys. Jangan dilupakan coy. Oke, dapet. Balik lagi ke bawah. Oke, sepertinya bakal jadi penggerebegan nih guys. Slow flash gua udah siap coy. Mati lu, gua jedotin lu kampret. Emang enak lu, ha? Ayo. Shiva ini tuh akrab sama tembok coy. Keren banget guys, mendominasi nih. Bau-baunya sih naik, tapi jangan senang dulu guys ya. Wesh. Jadi kalau di game ini tuh 100% bisa di comeback guys. Jadi kalau udah unggul duluan jangan sok dulu gitu loh. Jangan tengil guys. Kagak ngelaku coy di sini mah. Harus bisa stabil guys. Kalau kita main stabil dari unggul ya stabil ya menang. Kalau udah dari unggul terus tengil-tengil gitu, bisa ke comeback coy. 100% di sini mah. Ini ribut-ribut ngapain lu di wilayah gua? Mati lu tengik. Ini ngapain lu, ha? Ayo. Hah? Nih. Mati. Satu lagi lu, ha? Di sini lu, gua tahu lu. Ah, kelacak lu. Gaya. Jangan tengil lu jadi orang. Ribut-ribut di wilayah gua. Ini enak banget guys. Kalau si Vayne ini sebenarnya
lawannya apa champion-champion yang tebel guys ya, kayak si siapa ya, kayak Olaf ya, kayak gitu-gitu guys, Tryndamere, Malphite ya guys ya, terus siapa lagi Braum, pokoknya yang inilah yang banyak lemaknya guys, championnya guys. Ini lawannya si ini guys, si Mundo pun sama si ini mah nggak ada apa-apanya guys, apalagi kalau dipasang item anti heal gitu. Wah, si Mundo udah cuma mas-mas biasa guys. Nah, nggak ada skill loh. Modar. Mati. Hah? Mau dikata apa? Skill udah keluar semua dia. Cuman kalau kurangnya si Vayne itu, dia clear wave-nya itu agak-agak lamaan guys. Ya gitu lah, beda sama kayak si Fortune yang gitu-gitu ya guys ya. Dia punya skill buat clear wave lebih cepat. Ini mah satu-satu ngincer coy. Jadi agak lama gitu loh. Wah gila, ada dua nggak tuh warte tuh. Buset, gak ada ikan hiu dimakan gua, setan mah. Slow, sabar. Gua beli ini guys, gua beli free sekarang nih. Kampret tuh ikan hiu, lu bikin gua kaget tuh. Kalau udah pakai ini mah gak ada apa-apanya si fish guys. Santuy. Gua dateng. Hah? Mau ngapain? Berapa kali centang tuh. Ayo, ikan hiu lu makan apaan, kampret? Mati lu semua lu, mati lu semua lu, mati lu semua. Udah gue bilang mati lu. Waduh, nggak ada wave ya guys. Dragon aja deh. Ya aja guys ya, kita dragon aja coy. Soalnya efek dragon itu kan permanen guys, jadi makanya kalau kadang kalian lihat yang pemain-pemain yang udah pro main begini gitu kan, dragon itu dikontes-kontesin gitu, kadang 5 on 5 di dragon ya, karena efeknya permanen guys. Mau dateng santai, moncot lu. Woi, buset dah, buset dah, buset dah. Wah, dia ulti ya. Aduh. Ah, gua lagi nggak ada ulti, kampret, kampret. Apes dah. Tuh, gua datang. Jangan ragu, guys ya. Kalau main Sivan jangan ragu buka ulti buat ini coy. Apa jalannya lebih cepet. Mengapain? Moncot lu kan. Lumayan, guys. Soalnya kalau dapat kill gitu, jadi ultinya tuh bisa dipakai lagi guys, efek ultinya tuh ada lagi. Tumben amat nih gue main solo dapet tim yang main cepet guys, biasanya sih menit segini bolo-bolo mau ngebaren. Oke, nice banget timnya mantep nih, nih. Nah ini deh, kasih efek dulu guys. No, nggak ada efeknya kan. Lumayan guys, kasih efek biarkan dulu aja minionnya nih. Jadi tumbuh sehat dan kuat, banyak gizi tentunya coy. Ini silax. Gue jedotin nih. Gue jedotin lu. Gue jedotin. Aduh, ternyata masih jauh coy. Aduh, gue sering. Udah gue buang flash lo. Biar keren gitu lo. Aduh. Ambil item dulu dah, mendingan guys. Cuma ini item kritikal nih. Oh, minionnya jadi ada warna gitu guys. Itu tuh ada buff-buff Baron gitu loh. Nice banget. Wah lo, sini lo, ada ulti gue lo. Waduh, apalagi dikeroyok. Gue pentokin sumpah lo. Gue pentokin lo. Hah? Mentok Tasya. Emang enak. Aduh, beda udah ajan juhur nih guys. Aduh,
N lah, kita N. Wah, menang naik gua coy. Yoi. Naik ini ke plat, guys. Yoi, ace coy, ace. Come on. Ayo, aduh, minionnya keluar lagi yang lawan, kampret. Cepet gua mau N, woi. Aduh, nggak ada yang masuk ya. Nah, ayo menang lo gue, menang gue. Yoi naik. Iya, udah pasrah lawannya. Mantap jiwa. Mau menyambut season 1 di Wild Rift. Dapat bingkai hijau, lumayan guys ya. Entah bingkai apa sih, bingkai apa buah benar sih. Pokoknya entar bakal hijau-hijau gitu, guys. Yoi. Naik coy. Udah percobaan 4 kali gue lo. Kampret terus menjak main lagi game ini, guys. Dapat kali nyoba gue. Lumayan ya, next season 1 nanti gue usahain bakal ke diamond ya guys ya. Tapi ya kalau bisa sih, kalau nggak bisa mah ya udah, skill gue berarti gitu-gitu doang. Mantap jiwa guys, bye. Oh, hui.